ini dengan kapasitas 274 diisi 431. Itu dalam situasi pandemik. Dalam situasi normal itu bisa sampai 600 sampai bahkan sampai 700. Tentu kita juga melakukan deteksi dini yang utama terhadap instalasi listrik. Tadi pagi dan kemarin juga sudah kami melakukan pengecekan dengan teman-teman dari PLN untuk memastikan, walaupun rutan kelas 2B Serang sudah mendapatkan sertifikasi light kelistrikan itu dari tahun 2013 yang berlaku 15 tahun, tapi kita lebih baik mencegah sehingga kami berkoordinasi dengan teman-teman PLN dan tadi pagi sudah datang ke sini untuk esok hari melakukan pengecekan secara teknis, secara detail sambungan ataupun instalasi-instalasi yang kelihatannya perlu mendapatkan perhatian. Baik, kita...